Jadi kita dalam meniti asbab, kita dibantu dengan kes-kes begini. Apa yang ayah dengar daripada tadi, nampak macam dunia dah nak kiamat. Masing-masing dah macam dah macam dah jatuh lah. Belum lagi Allah tak bagi kita putus asa. Okey, tak bagi gitu. Jadi apa yang berlaku sebenarnya sebagai peringatan kepada manusia. Perkataan terakhir yang saya dengar daripada Nan tadi kepada bapak-bapak, terutamanya sebab nak betulkan kemudi, kena betulkan nakhodanya dulu. Pengemudian itu duduk di tangan nakhoda tu. Kita berada di sini kerana ada masalah. Dan masalah itu sebenarnya bukan masalah kita saja. Masalah itu adalah masalah yang sangat umum di luar. Tersangat umum di luar. Dan ayah sebenarnya tak terkejut dengan masalah-masalah ini. Cuma terkejut kerana ia berlaku dengan orang yang dah berada di dalam jagaan kita. Pastinya peringatan ini bukan hanya kepada Mirul saja. Dia boleh tipu bukan kerana dia pandai tipu, kerana kita bodoh, kerana kita lalai dan boleh diperbodoh-bodohkan oleh Mirul. Itu konsepnya. Jadi berlaku masalah dia, pertama nasihat untuk dia. Tapi yang paling besar adalah nasihat untuk kita, supaya kita tidak lagi boleh diperbodoh-bodohkan oleh anak kecil. Jadi kepada, ya, kalau kita nak fikirkan apa yang kita dah usahakan untuk dia, memang keras, memang menyiraplah darah. Bila ayah dengar cerita macam tu, menyiraplah darah. Tapi ayah masih tetap masih mampu berpuasa. Sebab ayah tak nak ayah yang dulu hidup balik. Ayah pun sedang membunuh diri juga. Sedang bunuh diri. Harap-harap diri ayah yang lama tak terlebih semula lah. Sebab kalau tidak, lunyah Amirul, lunyah ayah kerja. Ayah tak sampai hati tengok Kalau dulunya ibu, dah cakap dengan Ekal tadi, pukul 6 dah kena bangun, 6.45 dah kena siap. Dia kena gerak kalau tidak jam. Terbukuk-bukuk pergi hantar dia pergi ke sekolah kan? Dia lambat balik, kita dah risau. Sekarang ni ustaz kata tak wajar kalau ibu yang hantar. Jadi ustaz dengan Nan pergi lagi dia. Awak dah kerja sampai malam. Hari ni ayah paksa dia tidur pukul 12 kan? Pukul 12, lepas-lepas mendatang pukul 1 lebih juga. Sebab dulu tidur pukul 4, pukul 3. Kadang-kadang tak tidur terus. Saya tak boleh tidur, ya saya tidur, siapa nak tahu budak. Terpaksa bertahan. Kalau pukul 5 terpaksa bertahan tu, tengoklah apa yang patut. Bacalah kat khabar ke penat. Tunggu budak pergi sekolah, menggigil-gigil badan kerana tak cukup tidur, nak hantar dia orang. Itu dia kerjakannya kita. Siapa tak menyerah? Itu dia buat jadi. Siapa tak menyerah? Kan? Tapi kalaulah tidak kerana Amirul buat pasal, kita tak jumpa sakar. Kita tak buka pun sakar. Sakar tu tanda nak tanda nak mau. Sakar tu mau. Kalau dah ke sakar tu tanda nak mau. Belum maut lagi sebenarnya. Sakar tu saat-saat menjelang maut, tu dipanggil sakar. Tapi kalau dah ke situ, hati-hati. Kalau dah sampai ke sakar tu, hati-hati. Kalau dah sampai buang daerah tu, dalam ayat yang sama Allah kata buang daerah, tapi atasnya Allah kata bunuh. Buang daerah tu tanda nak mati.
bila dia terpisah daripada induk, terpisah daripada induk, tak dapat makan minum, biasanya mati. Jadi satan ni walaupun tak kekal, walaupun tak kekal, ayah sebenarnya yang ustaz buat keputusan kata budak ni tak boleh belajar apa semua, dia belum suruh dengan ayah. Dan itu ayah rasa belum sampai ke tahap itu. Sebab kita macam tadi Haikal minta izin untuk 5 budak, ayah kata ayah tahu ikut bari sakitnya macam mana. Maksimum ayah izin 3. Dan dia ayah kata di punggung, tempat rotan di punggung. Tapi kalau pun dia nak hantuk dekat kepala pun, asalkan jangan hantam dekat muka depan, dia tak akan bunuh budak tu. Namanya ada rotan, namanya satu rotan. Tapi sewajarnya kalau nak merotan anak, punggung tempat tu. Jadi jangan keterlaluan dalam urusan menghukum, jangan keterlaluan. Kita bukan, Allah kata jangan berpakaian seperti zaman jahiliah dulu. Hai ahlul bait, kan? Jaga pakaianmu. Jangan pakai lagi pakaian sewaktu jahiliah. Pakaian tu bermakna sistem, kaedah yang kita pakai. Jadi kita kena, Allah kata orang yang keterlaluan dalam urusan din itu kerabat syaitan. So, jangan sampai kita menghukum anak sampai kita persetanan. Persetanan macam orang terlasuk. Kita pergi secara bertahap-tahap. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini morally, walaupun secara psikologi dia akan lebih down, because ini adalah semacam public caning. Tapi kita nak menampakkan dia bahawasanya ini bukan urusan peribadi, ini urusan Allah. Masyarakat di luar sedang diancam dengan, anak-anak di luar sedang diancam dengan gejala-gejala yang mungkin setengah daripada kita tidak membayangkan langsung. Tapi itulah hakikat. Dan ayah selalu ceritakan apa yang kita pernah buat sebelum antum datang sini. Anak yang umur 15 tahun dah dikendurikan oleh kawan-kawan. Dikenduri anak gadis umur 15 tahun. Dan mereka tidak memikirkan akibat pun. Maruah jauh kan, yang dia fikirkan sedap, seronok. Jadi untuk bapak-bapak yang macam Nan kata tadi, yang menyerahkan urusan anak bulat-bulat kepada ibu, hati-hati. Sebab ibu hanya delivery system. Delivery system ni daripada fizikalnya, dia deliver. Deliver ni, delivery ni sebenarnya give birth. Dia melahirkan, dia menyampaikan. Dia delivery system, sistem penyampaian. Yang nak disampaikan itu datang dari bapa. Yang nak disampaikan datang dari bapa, dan apa yang bapa nak sampaikan datang dari ibu dia. Datang dari Al-Quran itu sendiri. Kita dilahirkan oleh ibu mutasyabihat di sini. Jadi jangan lepas tangan. Jangan berdoa sebagai doanya orang yang malas. Orang yang malas ni berdoa nak suruh Allah buat semuanya. Nak suruh Allah panjangkan umur dia, nak suruh Allah besarkan kereta dia, banyakkan harta dia, murahkan rezeki segala macam. Dia duduk goyang kaki. Jangan berdoa macam orang-orang jahiliah. Berdoalah macam orang Islam yang buat dulu baru berdoa. Buat dulu baru bertawakal. Dan dia berbuat dengan bismillah. Bismillahi baru tawakalna Allah. Kalau tak buat itu tidak basmalah. Dan kalau buat tidak berdasarkan basmalah, tertolak. Kullu amrin zibalin la yuda'u fihi bi bismillah fahuwa aqtab. Apa saja amal baik yang kau buat kalau tidak berdasarkan bismillah dari awal.